Assalamualaikum, laskar hati beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Iwan Risa, di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar hati masih terus seputar PMK karena kasus PMK semakin meledak. 19 provinsi dan 214 kabupaten kota sudah terdampak, lebih dari 250.000 data yang ada yang terlaporkan dari pasien sapi yang terinfeksi PMK, tidak termasuk kambing, domba, kerbau, dan lain-lain. Laskar Ngarit masih seputar PMK, ada 5 konsultasi Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah, apakah sapi yang sudah doyan rumput boleh diberikan konsentrat? Yang kedua, apakah sapi yang sudah sembuh dari PMK bisa terjangkit kembali? Yang ketiga, apakah sapi yang terinfeksi PMK bisa sembuh total? Dan yang keempat, bagaimana cara merawat induk yang menyusui? Dan yang terakhir adalah, apakah PMK virusnya bisa menular melalui konsentrat? Itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Stay tune, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Mantap! Oke, siap Laskar Ngarit. Pertanyaan yang pertama dari Gunawan. Pak, mohon dijelaskan, apakah sapi PMK yang sudah doyan rumput bisa ditambahkan konsentrat? Mohon penjelasannya. Siap Mas Gunawan, pada prinsipnya sapi yang terkena PMK perlu segera dipulihkan kondisi tubuhnya, terutama dalam hal pakan. Selain kebersihan kandang, selain meminimalkan stres, selain memulihkan dari luka-luka, maka kondisi tubuh juga harus dipulihkan. Laskar Ngarit. Jadi melalui apa? Salah satunya adalah memberikan hijauan dalam bentuk tercacah supaya lebih mudah dikunyah, dan opsi yang bisa diberikan adalah dengan memberikan konsentrat. Syaratnya adalah konsentrat yang kita berikan memang untuk usia atau memang untuk jenis sapi tersebut. Dan beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah tidak berdebu, yang kedua memiliki antikoksidia, lalu memiliki anti jamur dengan diameter atau ukuran yang mudah dimakan, serta ukurannya sama sehingga memudahkan untuk dikonsumsi dan memiliki palatabilitas yang bagus. Itu syarat dari konsentrat. Nah, Laskar Ngarit, tetap penggunaan konsentrat pada sapi yang sakit PMK boleh diberikan dengan catatan pemberiannya dilakukan secara bertahap. Jadi memang disarankan 1-2% berat badan adalah konsentrasi, volume konsentrat yang diberikan Laskar Ngarit. Tetapi jangan lantas langsung diberikan dalam jumlah tersebut, tetapi bisa diberikan dalam pola yang bertahap Laskar Ngarit. Jadi misalkan targeting kita bisa memberikan konsentrat 2 kilo dalam 1 hari, maka diberikan dalam waktu per setengah kilo dulu. Setengah kilo diberikan dalam waktu 3-4 hari. Dia sudah adaptasi, lalu ditambah 1 kilo dalam waktu 3-5 hari ke depan. Jadi tujuannya adalah bagaimana lambung bisa menyesuaikan terhadap suasana ketika si konsentrat ini masuk ke dalam rumen atau ke dalam lambungnya si sapi. Kesimpulannya, Mas Gunawan, boleh diberikan asal konsentratnya memang untuk sapi, ya. Yang kedua, pemberiannya dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk adaptasi lambung. Dengan tujuan untuk adaptasi lambung agar tidak terjadi kembung atau asidosis, Laskar Ngarit. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua dari Mas Rizal Bahrit. Dok, izin bertanya, untuk hewan ternak yang sudah terjangkit dan sembuh, apakah bisa terjangkit kembali? Mas Rizal Bahrit, akan ada 3 kondisi dari pasien pasca PMK. Sembuh total, sembuh tetapi karier atau dia membawa penyakit. Yang ketiga, mati, baik itu mati karena infeksi sekunder maupun mati karena potong paksa. Nah, yang sehat total ataupun yang sehat karier ini, yang sehat tetapi karier ini
angkanya berdasarkan literatur itu 50%. Jadi dia secara fisik sehat, tetapi dia masih membawa virus dan bisa menularkan ke ke sapi lain. Laskar Hadir. Pertanyaan Mas Rizal adalah apakah bisa terinfeksi kembali? Bisa. Jadi sapi yang sudah terinfeksi dan sembuh oleh PMK, dia bisa terinfeksi kembali bila antibodi dia habis, kondisi dia turun, kondisi pakan turun, dipicu oleh penyakit lain, dan di situ ada kontak atau penularan ulang terhadap si sapi tersebut. Makanya besok Laskar Harit, ketika sapi ini mulai divaksin, nanti akan terpola seperti manusia. Vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, sambil nanti kita menunggu instruksi dari pemerintah terhadap hasil dari pertahapan vaksin tersebut, Laskar Ngarit. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Abdul Wahab. Apakah bisa sembuh total ya Pak yang udah kena PMK? Ya, bisa sembuh total. Artinya memang sudah sembuh, dia tidak karier, tetapi di dalam definisi sembuh total adalah sembuh yang kembali tumbuh lagi ya. Dia aktivitasnya dia normal, teracaknya dia tumbuh, fit lagi. Tetapi kembali ke pertanyaan kedua, apakah bisa reinfeksi? Bisa reinfeksi. Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang keempat cukup bagus dari Agung Jaya Farm. Dok mau tanya, kalau treatment untuk induk menyusui yang induknya kena PMK, terutama perawatan untuk anaknya bagaimana? Untuk induknya saya kasih ramuan Jawa, alhamdulillah udah mau makan tapi gak banyak. Terima kasih. Siap. Sesuai dengan rekomendasi dari IDHSI, Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia, Laskar Ngarit, disarankan anak dan induk dipisah. Kenapa? Oke. Insting seekor induk pasti ingin menjilat anaknya untuk merawat. Padahal penularan dari PMK ini melalui kontak langsung, terutama liur dan nasal, hidung dan rongga mulut. Bayangkan bila di rongga mulut dan hidung terdapat banyak sekali lesi atau luka-luka yang ada virusnya, dia menjilati si anak, menjilati moncong si anak, menjilati mata, menjilati mukosa anus, maka di sini sudah akan ada kontak langsung dengan penderita. Yang pertama, artinya perlu dipisah. Atau induk dirawat sendiri, anak dirawat sendiri. Yang pertama. Yang kedua, anak sebaiknya tetap dikasih air susu dari induk yang diperah dan dimasak lebih dulu. Untuk apa? Untuk mematikan kemungkinan adanya virus yang terdapat di air susu. Yang ketiga, luka-luka di ambing seekor induk bisa dirawat dengan menggunakan iodium. Bisa diseka menggunakan iodium. Dibersihkan dulu dengan NaCl, dengan cairan infus, ya, dengan cairan infus. Lalu jenengan ngambil iodium, jenengan seka di lesi-lesi yang ada di ambing dan di puting. Sedangkan bagaimana dengan yang di mulut dan di kuku, sudah banyak kita bahas videonya. Jadi konkret, karena PMK ini menular melalui cairan, kontak langsung, melalui udara, sebaiknya anak dipisah. Karena insting seekor induk pasti pengen nyebokin, pengen jilatin, dan lain-lain. Yang kedua, dalam posisi karantina terpisah ini, anak dirawat sendiri dengan menggunakan bahan pokok dari susu induk yang direbus lebih dulu. Anak di karantina, induk di karantina, sama-sama dihandle. Siap, Laskar Ngarit, semoga bermanfaat. Siap, sedangkan pertanyaan terakhir, yang kelima. Raveni S, selamat malam Pak Dokter. Salam Ngarit beras-beras, mau tanya, kalau virus PMK bisa menular lewat konsentrat apa tidak, Dok? Soalnya saya sekarang pakai hijauan full. Konsentrat, rumput, bekatul, comboran, apapun yang terkontaminasi oleh virus, termasuk badan kita, termasuk kendaraan kita, termasuk alat potong kita, chopper kita, semua bisa menularkan PMK, Laskar Ngarit. Tetapi virus itu memiliki daya hidup yang sudah kita bahas di seminar kemarin, dan nanti akan kita bahas lagi lebih detail di video yang lainnya. Jadi kesimpulannya, virus PMK bisa menular melalui rumput, melalui tanah, melalui feses, melalui palungan, melalui konsentrat, comboran, tubuh kita, tangan kita, kendaraan kita, dan lain-lain. Sehingga
ya kita lebih hati-hati. Makanya saran pertama adalah pencegahannya melalui vaksinasi, biosecurity yang ketat, serta jangan mudah mengizinkan orang lain keluar masuk dari luar ke kandang kita. Siap Laskar Karet Bres-Bres dimanapun Anda berada. Semoga 5 pertanyaan ini mampu menambah wawasan dan menambah persenjataan kita untuk bisa mengalahkan virus PMK. Tiada badai yang tak berlalu. Semoga dikuatkan, semoga lekas sembuh, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Karet Bres-Bres, tetap semangat.